Nikita Mirzani kembali memantik huru-hara lewat postingan Instagramnya. Lantaran, ia kembali menyenggol sosok Rizky Irmansyah, salah satu ajudan pribadi Prabowo Subianto. Seperti diketahui, sebelumnya Nikita sempat menjalin kedekatan dengan pria tersebut. Kali ini, pemeran nenek gayung itu membagikan video singkat berisi obrolan satu laki-laki dan dua wanita. Tampak tiga orang itu asyik bercengkrama sambil menyinggung topik terkait settingan. Milo kan? Dalam captionnya, Nikita membeberkan alasan kenapa video tersebut layak dipertontonkan. Pasalnya, hal yang dibicarakan tiga orang itu berkaitan dengan sosok Rizky Irmansyah. Sontak saja, unggahan artis kontroversial itu memicu berbagai reaksi warganet. Banyak dari mereka menegur tindakan Nikita yang membawa-bawa isu pemilu dan capres nomor urut 2. Namun, tak sedikit pula yang bersimpati atas tudingan Niki terhadap Rizky Irmansyah.